Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rumindra Julian. Saya Pratama Jukro. Saya Hafid. Saya Lumayan. Kami dari kelompok RTOS akan menyajikan suatu karya kami dari Arduino Operating System. Oke. Okay. Untuk penjelasannya kita akan jelaskan untuk kamu. Kami membuat satu aplikasi operating system dalam bentuk simulasi pintu. Di sini ada 4 buah komponen, yang komponen utama. Yang pertama ada sensor ultrasonik, kemudian ada buzzer, lalu 2 buah LED, serta 1 motor. Dalam program keempat komponen itu terbagi dalam 4 tas tersendiri. Di sini tas 1 berfungsi untuk melakukan pembacaan terhadap sensor ultrasonik, sedangkan tas 2 berfungsi untuk menggerakkan motor, tas 3 untuk membunyikan buzzer, serta tas 4 untuk menyalakan LED. Secara umum, urutan jalannya program adalah dengan begini. Keempat tas berjalan bersama-sama. Nah, dalam tas 1 dilakukan pembacaan sensor ultrasonik. Di dalamnya terdapat kondisi, yaitu ketika memenuhi nilai tertentu, maka suatu nilai misalnya di broadcast menggunakan perintah OS enqueue. Kemudian pada tas 2 terdapat fungsi OS dequeue untuk mengambil data yang di broadcast tadi. Apabila data tersebut bernilai 1 maka akan menggerakkan motor. Apabila bernilai 0 maka motor tidak akan bergerak. Kemudian tas 3 juga sama, mengambil nilai yang di broadcast di sini, yaitu bernama bus. Sama seperti tadi, apabila bernilai 0, bernilai 1 maka buzzer akan berbunyi, apabila bernilai 0 buzzer tidak berbunyi. Sama halnya dengan pada tas 4 untuk LED. Nah, pada sistem kami, sensor ultrasonik di sini digunakan sebagai indikator apakah motor akan bergerak. Ketika didekati seperti ini, maka motor bergerak, kemudian LED berganti warna, serta buzzer berbunyi. Itu menandakan bahwa pintu terbuka. Sedangkan ketika dijauhi, LED berwarna merah, buzzer tidak berbunyi, dan motor berhenti.